Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke kelas saya hari ini, ya. FB live 30 minit belajar AutoCAD, ya. Okey. Bunyi set buat silent jap. Okey. Okey, hari ini 30 hari bulan 4 2020. Kita masuk sesi yang ke-17, PKP yang kedua. PKP yang keempat, hari kedua, tuan-tuan. Baik, hari ini seperti yang saya kata semalam, tuan-tuan dah habis topik semua yang berkaitan asas AutoCAD lah bagi saya. Semua yang tuan-tuan lalui, AutoCAD level 1 2D tu, intro to AutoCAD, creative drawing, geometrical drawing, AutoCAD 2D level 2, orthographic projection, dimensioning, sectioning tu, itu semua pada saya adalah asas, nah, asas. Sekurang-kurangnya kena ambil tahu itu ya, itu basic, ya, basic yang kena tahu lah. Jadi sekarang hari ni kita akan tengok, saya akan buat recap tutorial lah. Recap tutorial ni umpama macam kita ulang kaji, ya. Kita ulang kaji daripada bab 1, topik 1 tu sampai habis saya akan buat. Jadi mungkin masa makan sejam kot, eh. Jadi cara tuan-tuan bersabarlah. Bersabar dengan tabah, hadam apa yang saya kata mungkin sejam atau sejam lebih, eh. Mungkin sebab saya akan tunjuk daripada awal sampai habis. Sebab apa AutoCAD ni, kalau dia yang lambat ni bila mula-mula buat saja. Dia mula-mula buat tu memang lambat sebab benda tak ada. Bila kita dah ada, kita dah ada macam data block, kita dah buat siap-siap, siap dengan layer apa semua tu, kalau dah buat siap-siap, dia lagi benda je cepatlah kita buat template, kita cuma recall balik, kita open file saja. Jadi sekarang ni kita akan saya tunjuk balik sebab saya dapat mungkin tuan-tuan ada yang baru sesi ni baru hadir 2-3 sesi lepas baru hadir, jadi tak dapat tak yang sesi lepas. Walaupun dah ada video, mungkin tuan-tuan nak dengar yang live, saya akan buatlah. Saya tak akan menghampakan tuan-tuan nanti hari ni. Baik, jadi kita akan tengok, okay, saya akan cuba buat yang ni, saya akan cuba buat yang ni. Yang banyak-banyak latihan ni, kita tengok ini macam syok sikit, eh. Dia ada bulatan dia, dia ada silinder, eh. Dia macam soalan semalam tapi cuma dia dongak kat atas. Dan dia ada slot, kan, slot untuk buat enak punya facing, eh. Saya rasa ni paling mencabar sikit lah. Saya tengok tu beda-beda tadi, beli soalan yang ni okey kot. Okey, baik, kita mula sekarang, tuan-tuan. Okey. Okey, seperti biasa, dia akan tengok sini, kita tengok soalan tu. Dalam matrik, kita buat matrik, ya. Dalam matrik. Okey. Kita akan gunakan matrik. File. Okey, kita ambil matrik, template matrik. Okey. Baik. Kita akan mulakan dengan tata blok. Okey, saya akan buat layer. Layer pertama saya akan buat adalah new construction, eh. Construction line. Not line, saya akan buat sama warna, saya akan tukar kepada gelap-gelap sikit. Okey. Tak nak terang. Okey. Kemudian border, kita ubah border, kita pakai, katalah saya start dengan merah. Border kita pakai 0.7 ataupun saat gitulah. Okey, kemudian title block. Kita blok, saya pakai color kuning. Saya akan ikut warna ni lah. Okay, jadi garisannya 0.5. Okay, kemudian text, ha? Text, saya akan pakai putih. Ini putih lah, saya pakai putih. 0.2, 0.25, tak nak tebal sangat, ha? Okay,
Kemudian ini yang tata blok. Kemudian kita masuk yang teknikal punya. Kerisau objek visible line. Visible line. Ataupun objek line. Objek line. Objek line. Saya berwarna putih. Kerisau continuous. Dia punya ni 0.5. Okay. 0.5 objek line. Kemudian kita ada center line. Jadi garisan load center. Okey. Saya ambil ni dulu. Okay, 0.35 tu. Oh, saya lupa nak share. Sekejap, sekejap saya nak share. Saya lupa nak share kita punya Facebook ni. Nanti kan ada orang terlepas ke apa. Sedih pula ni. Apa, sambil kita ni. Atau tuan-tuan juga boleh tolong sharekan saya. Share saya punya ni. Dia pilih live ni. Okay. Baik. Banyak kita tengok. Kosong. Saya tak mampu 0.3 lah. Saya buat 0.5. Tukar je 0.25. Okay. Kemudian kita buat hidden line. Oh tak payahlah. Sebab kita dah. Kita pakai ni. Section. Section. Line. Section line. Sebenarnya kita pakai kali hijau. Kemudian pattern lah. Pakai pattern. Load pattern. Pattern. Haa ni dia. Okay. Kita pakai yang pertama dulu. Okay. 0.25 juga. Okay. Yang center line ni saya tukar. Saya ambil color tengah dia, saya ambil color jadi kuning apa? Kuning kita pakai tebok kan? Haa kuning juga lah. Okay. Okay, object line pun macam, okay alright. Kemudian, apa lagi? Cutting plane line lah, cutting plane line. Ni plane. Cutting plane. Pattern lah. Pattern, pattern 0.25, okey. Ni 0.5, sorry, 0.5. 0.3 lah, 0.35. Yang ni 0.1 tadi continuous. Okey, saya senang continuous. Okey, jadi apa lagi? Itu cukup lah, setakatnya. Okey, itu dulu. Masih lagi bunyi walaupun saya dah ada. Saya ada handphone. Saya ada handphone bunyi lagi. Madang tu. Okey. Setakat ni okey kot. Okey, saya padam. Okey. Alright. Saya mulakan dengan construction line tu kan. Construction line. Saya ambil line. Square, okay. First point, first corner 0.0.0. Saya nak pilih origin. Okay, sini 4.2.0. Kita ambil 3 ya. 2.9.7. Okay, 3 ya. Okay, 3. Baik, lepas tu saya bina construction line sini. Belum lagi tadi. Okay, kemudian kita explode yang ni. Dia saya offset. Offset sebanyak 20. Ni untuk tepi. Sebab ni tepi. Kemudian kita 10. 10 eh. Okey.
Kemudian kita offset lagi duduk sebanyak 20 untuk yang ni ya. Okey, kita buat kita. Okey, kita trim. Saya trim ya. Okey, saya ambil border merah square. Ini border saya. Kemudian tetap blok. Ini tetap blok. Kuning square lagi. Okey. Ini tetap blok saya. Okey, cukup sekat tu. Okey ya. Nanti saya ambil saya tunjuk. Baik. Kita buat pengiraan kita. Ha, kita buat pengiraan kita. Pengiraan kita. Okey, sekarang nak memilih, nak pilih arah mana nak mula dulu. Arah mana dulu. Okey. Kita tak, untuk pandangan hadapan, kita tak boleh ambil depan ni. Sebab kalau pandangan hadapan dia mesti nampak panjang keseluruhan. Jadi kita kena ambil sebelah ni atau sebelah ni. Dan saya akan buat sudut pandangan ketiga. Jadi kalau saya lukis dari sini, tak cantik. Sebab apa? Yang ni ni duduk sebelah. Bila saya buat side view lah ni. Leceh. Tapi kalau saya nak buat juga, saya boleh. Saya alih. Ni duduk sebelah kat apa, belah side view. Side view akan duduk belah ni. Ha, boleh, tak ada masalah. Ha? Kalau tak mau, saya kena start dari belakang pun boleh, tak ada masalah. Boleh sebelah kau. Ha, tuan-tuan boleh, 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 tak ada masalah. Okey, tak apa. Saya buat yang ni. Saya akan guna format yang sama. Di mana first angle, third angle, dia mula, dia ada bentuk L lah. L punya ni. Okay, jadi saya ambil daripada sini. Dari belakang. Mana pandangan saya? Front daripada belakang. Okey, jadi kita tengok sini. Kita... kita buat pengiraan lah. Pengiraan. Pengiraan. Okey, benda pertama kita tahu adalah panjang keseluruhan lah. Panjang keseluruhan ni. Ni. Sini ke sini sebanyak 390. Okey. Ambil teks. Okey. Ha. 390 ah. Okey, close. Nanti dah akan kosong. Kemudian jarak sini ke sini 257. Jadi saya copy. Copy ini. Klik 257. 257. Okey. Pula kita. Okey, sekarang ni tengok pula dia punya ukuran. Ha? Ukuran. Dari poin sini sehingga sini berapa. Okey, sekarang ni dia bagi 72 sampai center. Diameter ni pula ada 44, bermakna sini adalah 22. Jadi kita kena tambah lah. Tambah 20 orang ke liter. Haa. Apa saya keluarkan kita lah. Kemudian boleh nampak. Okey. Okey. Jadi sini 72 tambah dengan 22. Okey, 94. Jadi jarak keseluruhan ni adalah 94 panjang. Jadi kita tengok 94 lah. 94. Ingat 94 tu kan? Jadi 94. Okey. Okey, tolak. Tolak dalam kurungan 94 tambah, okey, tambah lah, tambah pula. Tambah apa? Tambah di belakang. 44. Tambah 44. Okey. Ha, ni sifir yang kita guna. Sifir dia. Ha? Kemudian, sifir besar lagi. Okey, sini ke sini. Ha. Ni bahagi. Kalau kita nak buat 3, kita kena bagi 3. Ha, tu congak macam titik dah. Ha, confirm semula. Confirm balik. Ha, sini. Sini 44 lah. 44. Sini 4 lah. Okey. Sama dengan. Okey, kita ambil kereta kita. Okey. 44 campur 44.
sama dengan ni 138. 38 tolak 390. Okey, mana 252. Lah jangan risau negatif tak pakai. Bagi dengan 3. 84. Jadi 84. 84. Sini 84. Alright. Okey, 4. Nah. Ha? Jadi sini juga pun sama. Sini pun sama, ha? Oleh kerana kita buat sini ada dapat dengan hadapan, sini ada dengan sisi, sini pandangan top, mana top mana sini. Jadi tuan-tuan, apa yang kena kira? 2.5 sini tolak kurungan. Okey, apa tadi? Ketinggian tu. Ketinggian dia sini ke sini sebanyak 38. Ha, 38. 38. Lepas tu tambah 38 tambah sini ke sini sebab dia apa? Pandang atas kan? 44. 44. Empat, ha? Okey, dapat tutup kurungan bahagi 3 je. Okey, sama dengan okey, keluarkan kalkulator kita. 38 tambah 44 sama dengan 82. Tolak 257 sama dengan 175 kita bahagi 3. 58. Poin-poin yang ambil dah. 58, ha? 58. Okey. Jadi dapatlah. Okey. Jadi kita ambil construction line. Kita buat dia punya ni, ambil line. Okey, saya suka buat ni, ha? Supaya buat kerja kita kerja jadi mudah. Okay. Kita banyak, saya suka banyak main offset. Cikgu saya lagi jahat ajak main offset, kita main offset lah. Nah, dulu saya ingat dulu pun dia boleh pakai petua tu lah. Okey, jadi pandangan hadapan, pandangan sisi. Okey, pandangan hadapan dengan pandangan sisi. Pandangan hadapan sepanjang 72 campur dengan 72 campur dengan 22. Okey. Ini 72 campur 22. Sebab ni 44. 44 ni diameter. Jadi kita ambil sebelah ni je. Ha, sebab dia sampai sini. Nampak tu. Oh sampai. Oh. Apa dah? Ha ni sampai sini. Ha, nasib baik saya kasi silap kira ni. Okey. Ni center. Dia main dari center. Ha, center. 72. Saya nyari silap. 72. Okey, 94. 94. Suspend tadi. 94. Okey dah, ni kira kita betul dah. Offset 94. Enter. Ah, apa 94? 84 dulu tu lah. Minta maaf. Dah. Saya terfikir pada benda terfikir. Okey, kemudian 94. Banyak fikir dia. Offset 94. Okey, kemudian dari sini offset 84. Ni kemudian offset 44. Dibuat lembut. Okey, ha dah. Ha? Dah. Ini yang pertama. Ini untuk pandangan apa dia punya border sini. Sekarang kita buat yang ni pula. Ni pula sebanyak. Oh. Sekejap, yang ni kat atas eh. Ke bawah. Saya move sekejap. Saya move. Yang ni di atas ni.
tu. Kan di bawah. Sebab kita di sini ni terblok, tak ada kira, ada kita kira sini. Ha, kita kira yang ni. Kalau ada ni tak tampak sama, tak tampak sama. Okey, offset. Mana offset? Offset 58. Offset 58. Okey, kemudian 38 44. Ha. Offset 38 meter. Offset 44. Okey. Okey, confirm semula betul tak? Ah, tu. 38 44. Okey. Jadi ruang kita okey adalah yang ni. Ha, untuk kita okey. Saya ambil ni tu. Okey, besar ni. Ha. Ni. Ini. Ini. Okey. Memang kalau dia buat A4 memang A4 muat lah, tapi tempat crowded kita nak nampak clear, sebab kita pakai A3. Ha, A3. Baik. Ini dia punya. Okey, kemudian kita start buatlah. Ha, kita start buat. Baik, kita buat yang mana dulu? Okey, saya ambil di belakang sini. Okey. Dia bagi ketebalan 12. Kita akan buat tebal 12 dulu. Okey, saya zoom, saya akan fokus dekat pandangan hadapan. Saya suka buat pandangan hadapan dulu, tuan. Okey. Dan ambil apa offset 12 lah, betul kan? 12. Offset 12. Okey. Ini 12, betul. Okey. Kemudian apa lagi dia bagi? 12. Dia ada bagi ini diameter 44. Okey, diameter 44. Offset 44. Okey, saya buat pin. Ha, itu. Empat. Okey, ini untuk silinder dia. Okey, ini dia punya. Okey, jadi saya trim yang tak mau. Ha, saya padam lah, saya padam. Hmm. Okey. Ini saya punya kerja ni. Okey. Kemudian, saya ambil objek lain. Line. Saja nak bagi nampak tu, tuan nampak dulu tu. Okey, sini dan sini. Ha, ni dia punya ni. Ini dia punya ni dulu. Okey. Dan kita akan tambah lagi. Apa lagi tambah? Apa bentuk dia lagi? Apa lagi dia punya penambahan? Terus sikit. Penambahan dia adalah yang ni, timbul ni. Yang ni daripada sini. Mana kita kena buat dia dulu? Ha, kena buat dia dulu. Okey. Jarak daripada sini, center ni, dia baca sekejap. Oh, dia kena buat dia bagi sini, bagi sini. Ni lah 38. 38 senti di 38. 38, kemudian dari tepi ni 12. Kita bagi 38 dulu. Mana 38 dia memang daripada titik tapak semua. Daripada sini offset 38. Ambil offset 38. Okey. Ha, macam tu kan? Okey, siap-siap. Kita berhenti sini dulu yang pandangan hadapan. Kemudian kita balik pada pandangan atas. Pandangan atas dia punya center sini adalah 22. Offset 22. Sini ke sini. Kemudian dia ada satu garisan simetri. Kita kena ambil satu ubah ni, kita ambil satu. Dia ada satu macam midpoint ni, tengah ni. Kita buat, kita ambil satu benda. Kita ambil point ni. Okay. Kita cari midpoint. Midpoint lah. Oh, kalau tak ada, tu kena trim. Nak ambil satu line sini, tak sini. Okey.
dia akan dapat garis tengah. Okay, kalau tengah lain ni midpoint. Ataupun tak nak pakai tu, kita ambil lah ni yang sedia ada. Senang. Ha? Copy je. Copy ni. Okay, ambil ni. Cari midpoint. Control, right click. Midpoint. Garisan tengah. Ha? Medium. Median. Okay, dapat dah. Mana? Yang ni. Dia kita ambil circle. Circle diameter. Circle diameter. Tak sini. 44. Alright, 4 lah. Di mana ni? 4. Kemudian dia ada apa tu? Dia ada diameter 28 tembus. Ha, ni macam contoh bos. Diameter 28 tembus. Diameter 28 juga. Kedalaman dia. Ha? Ke 28 ni? Radius 28 kata ni. Ni diameter 28. Diameter 28. Ni radius ni. Ni silap ni. Ha? Sebab takkan dia meter dua-dua, mana boleh, tak dapat lubang kecil. Ha? Okay, tak apa, saya buat yang yang kecil tu, dia meter 28 ni. Ha? Okay, ambil dia meter. Center, 28. 28. Ha, besar tu, 28. Ha? Makna, tadi radius 28 lah, yang tembus tu. Circle, radius. Kita akan ambil circle. Bukan radius eh. Radius ke? Bukan kan. Mana separuh ni? Lepas bagi 2. 28 bagi 2. 14 ni. Diameter 14 ni kata ni. Diameter 14. Ha kan? Diameter 14. Bukan 28 eh tuan. Tak maaf silap ni atas ni. Ni diameter 28. Yang ni. Atas ni diameter 14. Tembus. Ha, sebab tengok ni. Dia bawah ni ada masalah. Apalah. Okey. Itu cerita. Lubang ni. Baik. Kemudian dia ada satu lubang sini. Ha? Iaitu sini. Kita dah cari center dia untuk dia. Kita cari ni 12 sini pula. Okey, mana dari sini 12. 12. Dah ambil apa copy. Copy sini. Ke sini 12. Ah ya tuan, tak pakai offset pun tak apa tuan. Ha, dia kalau tak pakai juga boleh, tak nak masalah offset. 12. Ha. Ha, boleh tak apalah. Ha. Okey. Kemudian apa dia tu? Diameter 15. Ini pun kena hati-hati. Diameter takut salah juga dimensi dia bagi tu. Diameter 15. Okey, diameter 15. Okey, nampak okey. 15. Yang tu diameter 6 tembus. Tu diameter 6. 6. Okey, ini betul. Ha, okey. Baik, kemudian dia punya ketinggian ni berapa ni? Ha, 18 lah. Tengok sini. Ha, nampak ni? Ha, 18. Okey. Jadi, kita offset sini kan 18. Offset 18. Kita balik pada yang pandangan depan tadi. Ha, ni nombor unjuran kan? Kalau buat unjuran. Ha, nampak tu. Okey, sekarang kita unjurkan garisan ni. Kita unjur, kita copy. Kita ambil center ni. Sini ke sini. Ke sini. Ha, nampak. Tak dapat dah ni. Jadi kemudian kita ambil apa visible line, object line. Nampakkan dia. Ya, nampak. Tu. Okey. Ha, boleh. Ha, nampak dah? Okey, macam ni. Okey, yang ni pun kita mula ni lah. Kita putihkan dia. Object line. Nampak ah. Okay, next ah. Next adalah kita penuhkan yang ni. Okay, daripada sini ke sini ke tu mouse saya tangkut. Dan ke sini. Okay.
Dapat dah dia tu. Ha? Dia punya ni apa? Kemudian ha, ni yang lupa ni ada dia punya ni. Tunjuran ya. Ha, yang lupa. Ha? Kita akan bantu bawah. Okey, dah siap ni. Kemudian kita akan buat yang ni. Yang ni. Alright. Jadi kita tengok dia punya tu. Soalannya panjang dia adalah 22, 22 dari tengah. Jadi saya offset 22. 22 dari tengah. Kemudian ini adalah radius 6. Mana radius 6? 12 lah. Mana? Okey, daripada di tengah kan? Tak, dia 15. 15 dari tepi. Okey, mana dari sini 15. Kita offset 15. Sini ke sini 15. Di sini center dia. Big circle diameter 12 lah. Okey, itu. Dia kita ambil line sini ke sini. Okey. Nak kenal sini tuan-tuan, tuan ambil right click, ambil perpendicular. Pak, baklah. Nah, tu. Dia ni pula. Perpendicular control tangent perpendicular. Ha, tu. Okey. Kita tengok balik. Dia ada macam macam step ni. Banyak tiga. Mana tiga jatuh, tiga tepi. Dia offset tiga. Okey. Saya trim dulu. Okey, ni trim. Okey, jadi kita ambil offset. Offset. Kita bagi tiga kat dia. Okey, offset ke dalam. Satu. Dua. Tiga. Ha, tu. Offset dalam. Ha? Dia kita trim. Okey, mana-mana ni sebab saya tengok sini. Sini. Ha, ni R3. Ha, ni pun 3. Jadi, cik memang. Lama-lama tuan-tuan akan faham. R3. Okey. Dah dapat gambaran lah. Okay, nampak dia. Alright. Sekarang kita akan mula buat. Ha? Alright. Sekarang saya akan buat kita panggil offset sectioning. Ha. Okay, ambil line. Line. Saya ambil kita ambil mana kaca ke line? Okay. Submit line. Sini. Sini saya terus saya nak bagi nampak ni. Saya nak bagi nampak ni, mana dari sini ke sini ke sebelah belakang. Ya, apa. Okey. Saya bagi dah dari sini ke sini. Okey. Kemudian ke sini. Tepoh ni. Jangan saya saya pajar lebih senyap lah. Ganggu. Okay. Section. Sini. Ke sini. Kita naik ke atas. Pelikula. Saya ke sini. Dan saya ke bawah. Pelikula sini. Dan saya ke sini. Haa, tak. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok dah. Ni saya nak ajak tu benda baru. Dia putih-putih. Bila putih-putih ni tak syok, ha, kita akan tabungkan line dia satu. Jadi dalam ni dia akan join tak? Dulu ada sebenarnya. Ha, ni pabrik. Ha, ni join lah. Ha. Jadi kita tarik. Okey. Jadi ni kalau kopi. Okey. Okey. Ni, ni saya ambil join. Okey, dia ini putih. Okey, saya join balik. Okey. Pas kau ni tak apa. Kita ditukar kepada ni centang ni. Ha, tu. Nampak. Apa lah.
Kita pilih kecil sikit. Tadi dah okey dah. Okey. Properties nak ubah punya scale. Scale tak cukup. Mana scale eh? Nah, layers. Nah, ni 2.5 tu. Okay, my lord. Nah, tu dah. Kalau teknik tu kena buah yang tu. Ha? Properties. Ha, nampak? Okay. Kemudian dari segi ni. Ambil line satu lagi. Ini end point. Buatlah sebanyak 10 lah. Okay. Ni buat end point 10. Di sini, di sini, pergi pada properties, ubah ketebalan ya, ketebalan ini kita ubah kepada 7.7 ketebalan. Nah, sekarang nampak tipe nampak. Okey, dah finish sini, dah siap ni ya. Okey, dah kita siapkan pandangan sisi. Pandangan sisi kita ambil ni, kita cantum bilik ni, kita unjuk. Okay, sekarang ni dah dapat square dah. Sekarang kita buat ambil objek line, kita buat pandangan hadapan ya, sisi dah. Okay, dia punya box ni sini objek tu bilik. Okay, sini 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 sini. Okay, dia dah tengok di sini ya. Kemudian dia punya ni sini 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 ada. Okey, sekarang kita yang tak ada yang ni dan yang ni. Kita copy ni sini ke sini. Ha, dah. Tak ada. Kalau nak buat yang ni pula boleh ambil copy balik, copy yang ni. Sini duduk atas. Oh, okay. Dia copy sini, duduk sini, copy sini. Ha, ni unjuran ni, unjuran ni lah. Midline okey dah. Nah, sekarang ini pula ini okey, copy juga, zoom sikit sini ke sini, sini 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 dan sini sini. Okey, nampak ah. Kita copy ini. Okey, satu yang pertama yang bawah ni, ini. Kemudian nombor 2 yang ni. Kemudian nombor 3 yang ni. Yang center ni. Yang keempat yang ni. Ha, ni kena hati-hati takut tuan-tuan confuse. Ya, kena hati-hati, ya. Confuse nanti habis. Nampak tu. Ha, ada dia tengok betul. Okey. Kemudian tengok balik tu. Ni dia kata apa tadi? Daripada sini ke sini, dia ke bawah 3. Dia ke bawah 3. Ha, 3. Offset ni 3. Ha, ni contoh hati-hati dia ni lebih confused sebab dia dah banyak line lah. Okey, jadi ini tepi. Jadi line sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Okay.
Habis tu buat. Tengok balik. Ha, ni betul. Kita tengok ni. Sini. Sini. Ha, nampak tu. Okay, jadi ambil line. Sini ke sini. Sini ke sini. Sini ke sini. Nampak? Kita tengok tepi ni. Dia nampak tak? Ha, tu. Dan yang ni katup lah. Sebab ni ada. Ha, ada. Ni pun ada. Ha, ni nampak slot tu. Okay. Ha. Baik. Sekarang kita balik pada ni. Kita dah buat kereta cutting play line. Sekarang kita akan buat section. Kita buat dia punya section. Bila kita section tu, kita tengok lah. Ha? Yang kena adalah yang ni. Satu, dua, tiga. Sebelum ni kena. Yang ni kena, ni kena. Jadi, ambil kita buat dia punya ni dulu. Kita copy dulu yang ni supaya kita buat dia punya layout dulu. Sini. Dan sini. Okey. Ni center dia. Jadi yang akan nampak yang ni. Ni akan nampak. Satu ke sini. Ke sini. Akan nampak. Yang ni lubang ni akan nampak. Ambil copy. Copy. Lubang ni akan nampak. Okey. Ambil line sini ke sini. Bertembus. Dia tulis true eh. True tembus lah. Sini ke sini. Okey. Ha, dah sempat sikit lah. Okay, ini pula. Ini pun sama copy. Okey, ni. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Atas ni, dia akan nampak macam ni. Contoh, macam contoh board kan? Ha, besar tu. Okey, kemudian. Yang ni dia akan nampak macam ni. Ni tembus lah. Lebih kecil tu, tembus. Okey. Kemudian tengok balik yang ni. Okey, ini tak ada lah. Sebab yang ni dia, yang ni cantum dengan dia, dia space dia satu, dia satu. Jadi kita trim lah. Trim. Okey, gitu. Okey, nampak? Haa? Ni sini ni tak. Di sini. Ni sini lah tu. Okey. Kemudian yang ni ke sini. Okey. Dah. Dan kita akan lorekkan dia. Nak lorekkan dia, tuan-tuan, kita padam dulu yang construction line ni. Semua tahu. Okey, ya, nampak. Kemudian kita kita pilih hatching ni, construction section line. Section line. Okey. Kemudian kita ambil hatch. Ambil hatch lah. Ambil hatch. Kita klik lah. Sepis ni. Nak lorek. Oh, sorry. Ha ni. Lupa saya lupa nak ni. Pilih hatch. Untuk pilih lorikan yang betul. Okey. Saya undo dulu. Tak undo. Okey. Ambil hatch. Pilih yang betul. Di sini dan sini. Sini. Tu je. Ha, ni ya. Okey, tuan. Ha, boleh. Ha, nampak ha? Okey. Sekarang kita buat center line pula. Center line. On balik hidden, on balik yang personal tu sebab dia banyak bantu kita. Okey. Jadi kita buat center line.
Sana. Okey, saya buat sini. Saya buat sini. Oh, kenapa jadi itu? Okey. Ni saya panjangkan sikit sebanyak 1 mm ada wall lah. Memem. Sini pun 2 mm. Okey. Center line tengok balik sebab dia tak jadi. Kita ubah center line eh. Oh masih lagi ni. Kena ubah ni. Okey dah. Center line. Ambil center line juga. Ubah tak? Okey dia ubah. Dia ubah center line. Eh? Center line ni. Okey. Sini ke sini. Okey kenapa saya tak buat yang melintang sebab dia dia bertindih dengan katil plane line. Eh? Tadi tak nampak apa dia buat bongos dengan bongos. Okey. Okey, tak nampak dia tadi tertumbuh. Okey ni center yang sama. Sini ke sini. Okey. Kemudian ni 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 kita right click properties kita ubah dia punya ni kita ubah punya scale dah 0.5. alright bagi nampak sampai nampak gitu sebab nampak tak nampak. Ok kemudian yang ni pula pun sama. Ok saya ambil yang ni ke sini 2mm. Ha. Macam renyah kan? Ha, renyah bukan renyah. Dia kena ni nama disiplin. Disiplin dalam drawing. Sebenarnya tuan belajar dia ada isu. Isu sekarang ni orang, orang tak nak tak nak orang tak nak ajar atau apa engineering drawing guna AutoCAD dia masih nak guna manual. Bukan tak boleh guna manual. Boleh. Sebab sekarang dah tak pakai. Jadi tak payahlah ajak. Bukan ajak. Kita guna yang sedi- software je. Kita cepat. Sebab hasil drawing tak. Cuma kita ajaklah sketch. Sketch dia boleh ajak freehand sketching tu. Sebab nak nak ambil display. Display ni. Display ilmu dia. Dan ini sebenarnya kena benda semua dah sama macam tu. Cuma kalau kita pakai menu ni lambat. Lambat. Kelebihan menu ni kalau budak tak nak komputer, okey lah. Tak ada. Perlu kontrol dia yang tu lah. Tak ada usah lah nak banyak manual tapi lambat lah. Untuk nak pakai manual ni haa lambat. Okey. Kemudian dan dia ada dia ada cara lagi cepat. Nanti saya belajar. Saya akan ajak ni. Ini cara ni dulu. Ha, cara manual dalam AutoCAD. Macam manual lah. Okey. Jadi okey. Sekarang kita copy. Tutup ini. Benda ni dah ada. Ni dah ada. Kita copy je. Jangan dia buang masa. Ha. Letak je. Boleh tak kan? Sama je. Ni. Letak sini. Tak ada. Benda dah ada. Ha. Copy. Okay. Center dia. Center dia lah. Ha, ni. Okay ni. Haa, center dia. Okey. Kemudian hidden dia. Haa, lupa sebab dia line ni tak? Lupa sebab dia line. Hidden. Hidden. Hidden kita pakai color cyan lah. Okey, hidden. Load hidden. Okey. Ambil hidden line. Ambil line. Okey. Okey, mana tu? Oh, sorry.
Bukan dia punya ni. Tu kena hati-hati tu, tak boleh silap. Kita copy. Copy. So. Ataupun tuan buang lah, tuan buang. Kalau tak nak confuse, buang tak dalam mana, tak perlu dah. Jadi macam ni. Jadi ni boleh buang lah. Ha, ni pun boleh buang. Ni boleh buang. Ni boleh buang. Haa, tinggal nak pakai. Okey. Ni pun sama buang lah. Kalau tak rasa pedih, buang. Saya pun dah pedih ni. Okey, kita copy. Kali lagi. Oh, sorry. Copy. Ya, ya, ya. Satu, dua, tiga, empat. Okey, haa, dah senang. Copy, ini glue, kemudian nombor 2, rumah ni, nombor 3, ini, ya, ya, masih satu ya, yang 4, ya ni, okey, baik yang pertama adalah kita ambil hidden line yang ni. Jadi dia sini, start sini, mula dengan yang ni. Ini ke sini, kemudian sini sampai sini. Sini. Dia ini pula. Ini sini, pak sini. Sampai habis. Okay. Ni pula. Okay, nak terang sikit tu eh. Okay. Ada setengah buku dia tak buat hidden line. Sebab dia section ni, dia hanya tinggal center. Jadi untuk ini saya tak membuat hidden line lah. It's crowded lah. Okay, nampak? Dia nak tinggal ni je. Sebab apa dia melambangkan ini memang ada hidden. Okay. Alright, jadi saya padam macam ni. Okay, delete. Okay, delete. Dah siap. Betul kan? Dah siap. Dah siap. Okey, boleh. Ha? Okey, sekejap saya nak update ni. Pelajar saya masih lagi tak cukup ni. Telefon. Okay. Baik. Dan seterusnya adalah termasuk dimension line. The line saya juga tapi tak mau hidden, saya nak pakai continuous.
Color yang sama, size yang sama. Okey. Dah data start boleh buat dimension, boleh start buat dimension lah. Ha? Tengok dimension yang kita nak bagi. Okey, saya bagi ni dulu. Saya bagi contoh lah, saya tak mahu saya tak full kan. Saya akan ni, so saya akan compile kan semua. Dah dekat sejam lah. Okey, contoh. Oh, sorry. Saya tak boleh. Mana dia? Selain. Okey, betik. Ini ya. Okey, yang pertama adalah yang ni. Kemudian yang kedua adalah yang ni. Okey. Kemudian yang ketiga adalah yang ni. Dia cungkit kat dia bang. Kita ambil yang ni. Okay. And then keseluruhan kita ambil dari tepi ni. Haa, begitu. Okay. Then center to center. Center. Okey, ini nak menggambarkan center sini ke sini. Okey, kemudian sini ke sini. Kemudian sini ke sini. Kemudian sini ke sini. Okey. Dan untuk ni kita bagi yang ni. Kita pakai diameter. Diameter sini. Ada apa? Okey. Kemudian ni pun diameter. Dan ini pun diameter. Okey. Cuma dia kena, dia ada dia punya tu. Dia ada dia punya apa? Apa ni? Kita nak bagi tu tambah sini je. Ini ya. Okey, sini ke sini. Kita pun bagi yang ni je. Orang dah faham dah. Ha, ini, yang ni bukan termasuk penyusunan tak? Yang ni untuk yang ni. Ni. Ha, kebetulan campur-campur semua dapat 38 kebetulan. Tapi ini kita nak gambar yang ni. Ha, yang ada kata ni, ni punya tak? Yang ni, yang ni punya. Okay. Ha, okay. Ha, kemudian jarak sini ke sini. Okay, tetap boleh pakai sini ataupun sini tak tahu. Tapi saya nampak sini lebih jelas. Cuma dia ganggu. Dia ganggu. Okay. Tapi tak apa. Saya buat midline. Dimension. Okay. Sini pun tak apa. Tak ganggu ni. Okey, sini ke sini 12, sini ke sini. Okey, ni kena go. Saya dah pilih move. Ya. Yeah. Salah co. Ke sini, ke sini. Kedua, sini. Ke sini, sama selagi kita dengan ni. Kemudian, keseluruhan ni dah ada ni. Yang abu lah, dah ada ni. Ha. Okey. Ataupun kalau letak ni, ni tak payah lah. Payah. Sebab gini. Sebab kemas sikit. Daripada sini ke sini. Bagi dia ada hubung kait. Okay.
dah siap. Dah siap. Sini tak payahlah sebab sini dia bagi center. Jangan tambah kat dia, tak sesuai. Okey, kemudian yang ni pula ni. Ni. Yang ni kalau dalam pembuatan, dia tak bagi radius ni. Dia bagi jarak ni. Jarak ni. Cuma isu dia sekarang dia akan berlaku dengan cutting plane line lah. Jadi nak ni dia. Jadi kita bagi dalam. Dia ganggu besarnya. Itu. Ni menggambarkan set dalam. Ni pun tak tahu. Jadi orang faham lah. Kalau tak mahu kata dia boss. Atau around, all around. Okay. Ya dah. Siap. Okay, next adalah kita buat text dia tu. Nanti kita buat text. Kita buat dia punya sekejap lah. Okay, kita buat dia punya apa pandangan ni simetri apa simetri ya. Jadi kita ubah ni pada simetri, right click drafting set, snap setting. Okey, asymmetric ah ya. Semalam juga okey kita guna, saya buat arah sana, saya buat arah sebab arah sana lebih jelas. Okey, tukar pada isoplane right ah ya. Ini okey, ambil line, tetap ke sana sebanyak, oops sorry, kita buat dia ni dulu, ambil construction line, dari sini ke sana sebanyak 72 campur dengan 22, 94 lah. Ok, 94. Ok, ambil line ke dia, tinggi dia pula adalah 38. Ok, lepas tu tukar dia punya ni pada left ke sini banyak 4. Ok, ni dia punya ni, kita copy je satu ke sini, satu ke sini. Ok, saya move sikit, dia mula tinggi sangat. Copy. Okay, dapat dia punya box, box number ya. Okay, sekarang kita buat kita buat big line sini ke atas sebanyak berapa tu, sini ke sini sebanyak 9 tambah 3 12. Boleh ada 12. Dapat ni tu. Ok, sekarang kita copy. Alright. Then isoplane right. Sini ke sini sebanyak 44. Tak dah. Okay.
Okey, cari center ya. Ada splinter. Okey. Media point. Pedicular. Oops, sorry. Apa dia ni? Okey, trim tak mahu tu. Dapat center dia. Buat center dia. Okey, sekarang kita ambil elip, center, isocircle ke sini sebanyak 44. Okey. Nah, dapat lah. Okey. Kemudian satu lagi copy apa elip dia? Isocircle. Isocircle. Center diameter kedua adalah 28. Oh, baik, sepak ni. Circle, edit, isocircle, center diameter 28. Ha. Dan edit circle center diameter 14. Okey, ha? Baik. Dia tukar isoplane. Spin pada left ataupun spin pada right. Move. Okey, move. Yang ni, yang ni ke bawah sebanyak 8. Buat dulu. Ha, buat. Okey, jadi ni ini boleh buang. Okey, nampak tu tu. Kemudian tengok pula, copy sini dari sini ke bawah. Oh, sebab apa? Tengok tu. Nah, bawah sebab. Okey, jadi dia turun ke bawah. Okey, kemudian kita ambil line, cari tangent dia sini. Mana sini ke sini sampai ke atas. Oh, kan dia tu. Tepi ni. Ini ni betul. Nampak. Dan drag dia ada. Yes, kau jumpa. Okey, nampak tepi tu. Di trim yang tak mau. Trim ya. Trim tak mau. Okey. Ni tak mau. Tak mau. Ni nak. Okey, tu buang tu. Okey, nampak ha. Right. Ibu utama ni trip. Ibu utama. Tepi ni. Mana tepi ni nak lah. Copy. Ni. Ke sini. Nampak tu. Okay. Ambil line. Tangent. Tak boleh. Tangent. Tangent lagi. Cari. Tangent. Cari. 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 Ni. Yes. Ni dia. Okay. Sampai situ je. Okay, trim. Ini tak mau. Ini apa? Okay, tak. Ini trim. Ini trim.
Okey. Saya pun nak mau. Oh, ada lagi. Check balik. Confirm. Nampak lah. Oh, yang atas ni. Alamak. Copy. Ni ada ke? Alamak, tak boleh tempat lain. Sekarang, ellipse. Okay. Ini kena buat balik baru. Oh lah lah lah. Tuan ni ada nama dia kecuaian. Move. Copy. Banyak apa dia? Banyak 8. Lapan. Sekarang boleh. Okey. Sekejap tak. Tu. Okey. Okey, nampak tak? Ha, okey, alright. Boleh tu dekat ni. Okey. Baik, last adalah ni, yang ni. Ni tak ada. Motor tak banyak yang dah tu. Yes, saya tak lagi. Mana sini 17 campur ni, kat sini juga banyak adalah 12 ha. Copy. 12 12 dan nak ke sini ni ada damage misi animation lah tak cukup tadi. Bila kita buat balik kita oh tak cukup ada benda tak cukup. Ini saya tak bagi. Ah, saya bagi. Apa tak? Ini jarak sini. Jarak bagi lah. Apa lah. Oh, saya bagi dari belakang. Belakang cukup sikit kan. Tak boleh kira. Ini senang bagi ni. 38. Okay, tak apa. Host, okay. Copy. 38. Copy. 16. Okay. Kita edit. Di sini pos elip iso circle selalu saya lupa. Okey, diameter diameter dia sebesar tak buat juga tadi 15 6 15 dengan diameter 6 15 15. Okay.
center. Ni so circle center diameter 6. Alright, dapat tu lah. Okay, sekarang ketinggian dia adalah 18. Copy. Kita pun copy lah. Copy. 18. Okay. Dan cari tangent. Pick line. Pick tangent. Tangent terpilih. Okay, tangent terpilih dekat lah. Dan tangent ni. Pick tangent ni. Okay. Ni tak nampak. Okay. Ni pun tak pakai. Tu je. Alright, nampak sikit lah. Okay, ni pula. Okay. Ni pula. And then dari sini 17, mana sini copy 29. Ok, situ. Alright, yang kita buat ini, ini iso circle berapa? 12. Sekali lagi ellipse, so circle, center, diameter 6. Ok, copy ni ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Okay, buang dulu ni, trim. Lepas tu, sorry. Macam ni, right? Move. Copy. Sini ke bawah sebanyak 3. 3. Ni move. Ni move, 3. Okay. Okay, copy line ni tu 3. Okay, trim dulu ni, ni satu. Okay, dan ni buang. Okay, 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 ambil line, ambil 3 ke bawah. Okay, ni dia, ni pula, ni
ke bawah. Trim. Ini bang, nah, kita duduk. Kita bagi nampak copy. Ini kena ada kan, ni pun nampak. Ada. Okay, yang ni pun copy. Kita temuh. Nampak, oh dia nampak ke tu. Yang ni copy, ni dia tutup bawah. Ni kat sini. Ni nampak curve tu. Haa tu. Okay. Kasih ni boleh trim. Trim lagi. Buang ni tak buang. Haa tak buang. Okay. So. Dia pun tak ada. Okay. Ini tu bawah. Tidak. Ini tu bawah. Oh, copy. Sini copy yang ni. Okay. Dia yang ni copy. Ni dengan ni. Turunkan dia ke bawah. Okay. Ha? So copy line. Oh ha, tapi tak nampak lah. Tu kita kena trim nanti. Okay, kita buang dulu yang warna ni. Kemaskan sikit. Okay, kita kena trim. Bukan start trim. Trim, ni tak ada. Tak ada. Okay, ni semua ni tak ada. Okay, delete. Saya pun ni lah. Delete. Okay, satu lagi. Sekejap lah. Trim. Satu lagi. Haa, satu lagi. Ni ke bawah. Tiga. Haa, okay. Dia copy. Yang ni, yang ni punya. Ya, okay, sempat. Alright. Ni trim lah. Ni pun save. Ni tak ada. Bersihkan ya. Ok. Bersihkan. Bersihkan. Ok. Dah. Boleh lagi. Jalan. Ok. Sudah siap. Hah? Nampak? Siap. Ok. Habis. Selebihnya tuan-tuan. Tuan-tuan kena masukkan simbol. Unjuran. Kita blok lengkapkan. Lepas tu label lah. Section ni kalau ni A, A. Ni ya, copy. Saya copy. Sekejap. Okay, saya nak ingat contoh kali ni A. Kita ubah dengan ni. Kita ambil area lah. Kita sebab area kan. Area. Okay, kita copy, move dulu. Copy. Ini section A. Okay. Yang ni section lah, ingat section A dash A sebab nak refer pada yang ni. Yang ni pun top view lah. Top view. Yang ni aku pas top view. Ok, side view. Ok, so kita copy sikit ni. Haa ni. Okay. Isometric. Isometric.
Street View. Tara. Okey, yang ni kita ni lah, kita highlight. Kita bagi objek lain lah. Okey. Okey, tu ejak sikit lah. Jangan bagi kemas, nampak kemas ni. Nampak kemas ni, bagi ni. Bagi tu. Alamak, kita cuba. Okey, bagi tu tengah-tengah comel tu. Haa, tu. Nampak? Alright, cuma tentu lepas ni kita buat tambah. Tambah simbol unyuran lah. Simbol unyuran lah. Siapa ada pasal selain tu? Kita tambah simbol simbol juran lah. Ha? Simbol juran supaya nampak. Simbol juran, lepas tu tambah ni apa kita blok ni. Tu siap. Inilah dia tuan-tuan, detail drawing. Ha? Ha. Saya nak tolong buat tapi sebab masa berada kat kat dua sejam, sejam setengah lah. Ha? Ha? Sejam setengah lah. Okay? Baik. Itulah dia. Kita punya ini dah ada personality drawing lah. Ha? Isometric drawing. Siap dengan kelihatan. Yang ni memang standard drawing lah. Memang biasa orang buat ini. Contoh macam ni. Ha? Apa sejumlah kaedah pendimensian tu berubah. Tak sama mengikut piawaian yang tuan-tuan guna lah. Macam kalau ISO, jangkali dia banyak cara. Bergantung pada tempat tuan-tuan ni berkhidmat lah. Bekerja. Okey. Jadi, harap tuan-tuan dapat apa dapat ilmu ni. Ha, jadi hari ini dah habislah. Habislah kira, habis dah dia punya apa? Pada saya habislah, insya-Allah habis. Habis level 1 dan 2 asymmetric 2D. Tahniah kepada tuan-tuan yang hadir daripada sesi pertama sampai sesi ke-17. Ya, alhamdulillah ya, kita dah habis. Ha. Saya harap tuan-tuan dapat manfaat, tuan-tuan boleh guna ha dengan apa yang kita belajar hari ini. Mari kita tengok kita pilih. Kalau kita pilih, nampak macam mana? Kalau kita pilih, nampak macam mana? Okay, saya tukar kepada tiket. Dan saya monokrom. A3. A3 expand. Window. Okay, center. Satu sebuah satu. Preview. Ya, yeah, nampak tu. Oh, dia punya kemas tu tengok nampak. Ha ni saya kata nampak dia nampak. Baru nampak tu dia punya tu. Nampak terletak tu. Ha, yang ni lah dia. Itu cara ni. Yang ni. Ha, baru nampak tu. Nampak solid cantik tu. Ini kalau bagi markah ni. Kalau siap dengan data block pun 100 lah. Ha? Bukan payah pun. Tu pun kalau kita malas. Tak ada lah. Ni lah dia. Nampak tu, so nampak bila buat, nampak kemas, nampak tu, tu nampak timbul. Bila tengok nak bagi markah pun sedap eh. Tu tak kira tak ni lagi. Tak check detail lagi tapi dari sini tengok ni. First impression tu dah, wish. Tengok wish, dia punya tu, dia punya wish tu kira okey lah. Ha, tuan-tuan? Okay. Saya save lah, saya buat kenangan-kenangan manis. Okay. Dia stop lah. Okey, nah tu buat. Tu bila kita print dalam PDF kan. Ni tuan-tuan kita. Jadi dengan kaedah ni tuan-tuan dia print hantar semua budak hantar yang ni. Studio hantar ataupun majikan terima macam ni cukup lah. Okey. Baik, jadi alhamdulillah habis dengan ini siapa-siapa yang dah mahir ni saya dengan ni saya mengijazahkan cik. Mengijazahkan betul semua silap pula. Mengijazahkan ilmu saya daripada cikgu-cikgu saya yang semua yang ajar saya, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Okey, jadi saya minta maaf jika saya dah kurang ke apa tak sampai bukan apa sebab saya tak nak buang masa. Mungkin tuan-tuan boleh tanya kemudian dalam personal WhatsApp ke apa cara-cara nak buat komen-komen yang lain. Tapi setakat ni untuk buat drawing, ni dia. Isometri. Okey. Habis. Bukan habis kelas ni, kelas tak habis lagi. Besok ada lagi, lusa lagi. Tapi untuk topik ni, 2D drawing, habis. Dan tuan-tuan dah khatam lah. Kalau tuan-tuan boleh buat macam ni, kira khatam. Tuan-tuan dah mahir lah.
Okey, jadi tuan-tuan. Esok, esok insya-Allah kita akan masuk 3D. 3D AutoCAD. Ha, 3D AutoCAD. Okey, besok best sikit. Biasanya budak-budak sukalah. Yang ni tak suka, dia kata dia serabut ni, tapi yang ni kena wajib tahu. Tak tahu drawing 2D ni, payah. Ha, payah. Okey. Sebab ini adalah asas untuk untuk knowledge dalam engineering drawing. Ini asas. Kena tahu. Okey. Jadi, apa benda yang kita belajar sepanjang 17 minggu ni, inilah hasil dia, insyaAllah. Dan apa esok kita dah tak buat ni dah, kita akan buat 3D drawing. 3D modeling. Sebenarnya 3D ni tuan-tuan, dia ada tiga. Dia ada wireframe, dia ada surface, dia ada solid. Saya dah perhati wireframe ni dengan solid lebih kurang sama eh. Cuma kita belajar sebab nak pergi faham. Tapi buat AutoCAD baru ni dia dah mudah sangat dah. Tak perlu sangat, tak apa. Jadi saya skip wireframe, saya skip surface, saya terus pergi solid. Terus pergi solid senang. Ha? Okay. Sebab kita pakai apa AutoCAD baru, pakai solid lah. Ha? Tak pakai, kalau tuan-tuan pakai 2007 tu, wow. Tak aku kepala skip sebab dia dah command, dia dah berubah dah. Ha, command apa? Sebab kita akan masuk nanti kita assume 3D solid. Besok insyaAllah. Besok. Ha, besok juga saya akan ulang sekali lagi cara-cara nak download AutoCAD secara percuma. Saya akan recap balik itu lah. Ha? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sebab menunggu sehingga 12 buat kat 2 jam kot. Okay. Tu saya kata, tapi kalau kelas biasa kat AKM ni 4 jam, satu drawing 4 jam, memang boleh siap dua drawing, boleh siapnya malas dengan rajin. Okey? Jadi benda drawing macam ni, kerja macam ni boleh makan masa. Tapi ialah yang ni kita buat dia. Kalau kita dah siap semua layer pun semua ni, kita lukis sahaja, kira tak sampai sejam siap. Okey, okey tuan. Ni sambil cakap sambil buat kerja. Kalau dia ada buat kerja tumpu tu, lagi cepat siap. Okey tuan-tuan, kita sudahi dengan tasbih kibarah surah Mu'az. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah. Waktu yang sama pukul 11. InsyaAllah.